Halo Joni-Joni, my friend, back to my channel, Trima Setiadi. Teman-teman, seperti biasa, pasti kita lagi main-main lagi ya. Benar banget, Bang. Kunjungan ke daerah Pondok Cabe. Pondok Cabe. Dan pastinya ini dari Daihatsu, teman-teman. Dan pastinya Daihatsu dari Astra, Daihatsu ya? Pondok Cabe, benar. Siap. Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya, Bang, ya. Siap. Dan teman-teman juga sudah langsung ditemani dengan sales marketing yang sudah senior, yang sudah expert, yaitu Bang Hendrik. Gimana, siap, Bang Hendrik? Sehat, Abang. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Mantap. Juga. Kayaknya makin subur nih. Cerah, subur juga. Ya. Dan semangat nih, semangat, Bang. Ya. Semangat. Siap. Gimana nih informasinya buat teman-teman? Apakah menarik nggak nih kali ini? Ini menarik banget, Mas Tri. Menarik banget, ya. Apalagi yang akan kita review pada hari ini adalah perubahan wajah nih. Ini. Iya nggak? Perubahan wajah pada New Terios. Ini keren banget, ya. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune. Siapkan tempat duduk, kopi, rokok, ya, Bang Hendrik. Itu dia, ya. Benar. Nasi goreng, terserah apa pun ada, ya. Buat teman-teman, mungkin semuanya belum kenal, boleh Bang Hendrik diperkenal dulu untuk nama, nomor HP, dan bekerja di mana. Siap. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya marketing di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi Bapak Ibu yang mau ke showroom kami, alamatnya di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Nah, sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi nih, mungkin by WA atau by phone, boleh hubungi saya di 0812-8491-9493. Siap, mantep banget. Itu nomor telepon dan WhatsApp-nya ready, ya? Ready, ya? Ready banget. 24-5 jam. 25 jam ready, ya? Ready. Siap. Dan buat teman-teman, pokoknya silakan konfirmasi dulu. Benar. By WA, by telepon. Kalau teman-teman mau kesini, silakan minta share lokasinya. Benar banget. Jangan sungkan-sungkan. Atau teman-teman nggak bisa kesini, misalkan ada halangan dan lain sebagainya, teman-teman boleh kontak-kontak Bang Hendrik dari tim Daihatsu yang akan ke rumah Bapak rumah atau Ibu, atau kita janjian di kantornya. Betul, ya kan? Gitu. Dengan syarat dan ketentuan. Benar, ya, Bang. Yang benar penting banget. Teman-teman siapkan dokumennya, siapkan booking fee-nya. Yes, benar, ya, banget. Benar banget. Siap, teman-teman akan dibawakan test drive-nya. Yes, betul. Itu dia. Nah, Bang Hendrik, siap. Berarti kali ini yang akan kita bahas adalah New Terios nih. Facelift, ya. Facelift. Siap. Minor teman-teman change. Kayaknya kemarin-kemarin antusiasnya luar biasa. Luar nih. Biasa. Kalau ngomongin masalah Terios. Terios. Mobil yang berubah tapi diskonnya nggak berubah. Benar banget. Iya nggak? Dan masih penggerak roda belakang. Itu dia. Satu-satunya, ya. Satu-satunya. The only one. Yes. Terios sendiri. Perbedaan yang signifikan ada di mana nih, Bang Hendrik? Siap. Bicara perbedaan, ya. Yes. Untuk Terios sendiri kita bicara dari sisi eksterior. Sebentar dulu. Tapi ngomong-ngomong ini tipe apa? Nah. Ini kebetulan unit test car kita. Test car ini varian 1.5 tipe RADS manual. Mantap. Manual. RADS, ya. RADS, benar, siap, Bang. Siap. Manual, ya. Manual, tapi Bang. Ada automaticnya dong. Matic pastinya. Juga ada. Siap. Kalau bicara tipe siap. Dulu ada berapa sih, Bang? Untuk bicara tipe sendiri kita tipenya itu ada 5, Bang. Oh, okay. Mulai yang dari terendah tipe X, naik ke tipe X itu tipe XADS. Naik ke tipe XADS, dari tipe XADS ada tipe R, selanjutnya RADS, dan yang tertinggi itu kita ada R Custom. R Custom. Yang tertinggi. Ya enggak? Benar. Yang ada wireless charger. Itu dia. Ya enggak? Wireless tapi charger. Yang semua ADS ada, ya, pastinya. Kalau ADS sudah ada, ya? Wireless charger, benar. Siap. Kamera 360? Kamera 360 hanya itu mulai R. Mulai dari tipe R. Oh, gitu. Terus ya, untuk yang airbag 6? Nah, airbag 6 itu hanya di varian custom aja. Oh, custom. Custom. Kalau X custom ada? X custom tidak ada, adanya hanya di ADS. Oh, oke, okay. Siap, yaitu. Mantap. Nah, lanjut. Jadi siap. Perubahannya mulai dari grill. Nah, dari sisi eksterior sih tampilannya memang ada sedikit perubahan, ya. Lebih manis, lebih futuristik. Okay. Dia apa, ya? Dia ada tambahan list chrome. Betul. Jadi patah-patah, ya? Patah-patah. Biasanya kan tadinya betul, nyatu gitu. Betul, sekarang siap. Dia patah-patah. Benar. Siap, lebih terus, elegan sih. Lebih elegan, benar. Betul. Sekarang juga dia ada tambahan DRL. Okay. Daytime untuk yang tipe running light, untuk yang ADS. Okay. Siap. Itu selebihnya sih overall hampir-hampir sama, ya. Hampir sama, ya. Nah bumper, ya. Bumper juga, ya. Nah bumper ada sedikit tambahan, lah, ya. Dan selanjutnya dari sisi pelek sih, Bang. Pelek, ya. Peleknya juga dia ada sedikit perubahan. Oke, okay, sekarang jadi one color. One color, benar. Kalau tadinya yang two-tone. Tadinya two-tone, cuman
two-tone-nya masih ada, tapi hanya ada di varian custom. Custom. Custom, seperti siap. Itu. Tapi simpelan begini sih ya. Lebih simpel seperti lebih ini sih. Jadi lebih clean, teman-teman. Benar, benar. Dan, oh ya, di depan ada kamera 360, Bang Hendri. Masih ada itu. Sama kamera depan ya. Benar banget. Siap, jadi teman-teman, safety keamanannya sangat dipikirkan sama Daihatsu. Daihatsu, pasti. Betul, pasti. Siap. Terus lari ke samping ada apa nih Bang Hendrik? Dari sisi dari samping ya, sih, kamera pokoknya yang ya? Kamera 360 dia mulai dari tipe R sudah nah. dilengkapi dengan kamera 360 dia okay. Ditandai dengan di bawah spion sudah ada kamera, spion kiri kanan, depan dan belakang. Oh ya, depan belakang ya, depan belakang bumper. Itu sudah ada. Nah, lari ke sini teman-teman sudah smart sudah entry. Sudah smart entry benar. Ya enggak? Pelek tadi yang kita sampaikan, dia sama-sama ring 17. Oh, semuanya ring 17. Mulai dari tipe R. Oh, tipe X 16. Kalau tipe X 16. Siap. Gitu. Cuman bedanya sama yang custom, kalau custom dia dua warna. Dua warna. Kalau yang ADS dia hanya satu warna. Satu warna ya. Satu warna aja. Siap. Nah, kita lanjut ke belakang. Sekilas nggak beda jauh nggak sama yang sebelumnya ya. Nggak terlalu ini banget sih. Di belakang apa lagi Bang Hendrik? Untuk yang dari sisi eksterior tampak belakang, dia ada tambahan emblem ADS. Oh, emblem ADS. Dan ya. Terus dia ada aksesoris lagi seperti ini. Betul. Untuk yang tipe ADS, sama list-list chrome lagi di bawah. Okay. Ada tambahan lagi. Ada sini. Tambahan lagi. Siap, benar siap, banget. Siap. Kalau sama tambahan ini sih Mas. Oke, okay, mata kucing kalau orang bilang, ya enggak? Familiarnya itu. Benar. Dan pastinya enggak kalah dengan yang adanya kameranya. Sudah ada dilengkapi dengan kamera juga. Kamera, sensor ya, sudah ada. Sensor sudah ada, benar. Siap, di atas sudah pakai Sakfin. Sakfin, benar. Siap. Hapmon stop lamp sudah ada. Tapi belum ada di fogger. Nah, itu masih belum ada. Tapi enggak masalah ya. Enggak masalah. Siap, sebelum kita lanjut ke bagian interior depan. Siap. Kita nih, orang yang paling ditanya-tanya Bang Hendrik, kenapa bagian belakang nggak pernah di-review? Ah, iya nggak? Mungkin ya. Kali bener. Ini nih, kali ini nih, kali siap. Ini kita akan, boleh ya Bang Hendrik? Boleh, ya? Boleh, silakan. Nih, buat teman-teman, kalau dibuka sih seperti ini ya Bang siap, Hendrik. Siap, benar ya? Banget. Tapi kalau dia ditutup, agak lumayan lega juga lumayan sih. Lumayan lega kok, iya. Lega ya, tuh teman-teman. Masih ada space untuk storage, ya kan? Iya, benar. Jadi koper 2 masih masuk. Masih masuk. Aqua masuk. Masuk. Boleh lah. Jadi buat pergi pulang mudik aman. Aman, aman. Ya, aman. Tapi kalau boleh tahu yang ini siap. Berarti sudah 6 airbag. Kalau yang ini kan yang tipe ADS jadi masih 2 airbag. Oh, jadi 2. Airbag itu hanya yang custom. Custom aja. Oh, yang custom gitu. 6. Yang custom siap, aja siap. Gitu. Kalau secara perbedaan yang di dalam interior nah, ada apa lagi? Dari sisi ini? Interior nah ini juga ada sedikit perubahan. Kalau kita melihat secara lebih detail lagi, okay. Mas Tri. Sebelumnya untuk langit-langitnya itu kan warna putih. Atap ya, atap, ya, atap. Atapnya kan warna beach ya. Iya, beach gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang sudah full black. Full black. Juga untuk bagian jangan kenceng-kenceng Bang, kita kesini juga. Oke, okay. Eh, kameramen jangan tahu-tahu lu anjing. Jadi sensor. Oke, okay. Sip. Jadi dari sisi dashboardnya juga dia tadinya kan ada list warna apa namanya apa sih krem, oh, krim gitu. Oke, okay, okay. Sekarang sudah full black juga. Oke, okay, kita langsung aja ya Bang Hendrik ya. Kamera boleh. Ikut ke depan nih. Siap. Nah, jadi ini ya Bang. Siap. Tadinya jadi sekarang nih full hitam ya? Full black, hitam. Benar. Iya. Full black. Lebih manis sih, kalau gua seleranya lebih baik begini. Benar banget. Iya nggak? Benar. Jadi, yang warna-warna silvernya udah agak sedikit hilang. Benar, dihilangkan. Benar. Jadi kesan maconya itu dapat ya. Bang. Iya. Dan buat yang ADS ya, iya. Di sini sudah ada wireless charger. Nah, di sini. Oke. Okay. Oh, ini udah ini ada dia. Bang ya? Sudah ada wireless charger. Benar. Siap. Kamera 360 di sini sudah masuk. Ada. Terus siap. Untuk yang varian ADS, kita ada lagi tambahan aksesoris untuk karpetnya. Oh, karpetnya ya, sudah aksesoris 3D seperti ini ya. Siap. Rapi, jadi lebih enak. Kalau tengah masih sama ya? Interior tengah masih sama, Mas Tri. Oke, okay. Interior tengah nih teman-teman masih sama. Masih sama, hanya tambahan dan aksesoris. Dan lega nih, tambahan ya. Di sini banyak banget nih. Konsol box, terus ada buat power outlet, charger. Power outlet, sampai baris ke ketiga ada juga teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang untuk mau ngecas dan lain sebagainya sudah nggak ini lagi ya. Benar. Siap. Kalau boleh tahu Bang Hendrik. Siap. Untuk mengenai harga. Siap. Harga sendiri bagaimana nih? Siap. Untuk New Terios ini harga on the road DKI Jakarta kita bandrol dari yang tipe terendah tipe X 238 juta sampai yang tertinggi varian custom itu di angka 303 juta Bang. Oke. Okay. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan itu belum dipotong diskon. Kalau bicara diskon, siap. Ini udah paling rajanya. Siap. Ya? Yo, iya. Diskonnya paling besar. Besar. Ya?
Mau disebutin apa enggak nih Bang Hendrik? Jangan ya. Di WA ya, aja gitu. Langsung telepon aja. Siap, benar. Karena kita enggak bisa frontal juga. Yes, benar. Ada hati yang perlu dijaga. Ini dia. Siap, siap. Nah, langsung aja buat teman-teman kalau mau kredit kira-kira di berapa? Oke, untuk bicara paket kredit nih Mas Tri, kita kasih ada 3 paket nih. 3 opsi ya. 3 opsi. Siap, apa aja? Yang pertama itu DP minim. Itu siap. DP 10% Mas Tri. 10%. Kriterianya apa? Itu bagi Bapak Ibu yang pernah ada histori kredit, baik itu pernah beli mobil, siap, atau mungkin lagi berjalan angsuran rumah, atau pernah ada pinjaman di bank di atas nominal 50 juta. Ya. Itu bisa menggunakan DP 10% ini. 10%. Nah, DP 10% untuk terios yang tipe terendah, Mas Tri, kita kasih DP-nya di angka 5 jutaan aja, Mas Tri. 5 juta? 5 jutaan aja. Ini udah paling mentok nih. Udah mentok banget itu, Mas Tri. Tadinya 5 koma sekian, genepin aja 5 juta, Mas Tri. Biar teman-teman makin semangat, 4 juta yuk. Siap, sebagai ya, serius bisa. Serius ya? Siap. Screenshot langsung kirim ke Bang Hendrik. Bang Hendrik, benar. Langsung proses ya. Langsung proses. Booking fee sendiri berapa? Booking fee untuk proses valid 2 juta, Mas Tri. 2 juta, siap. Tapi karena 4 juta langsung semuanya. Bisa juga. Teman-teman udah nggak usah mikir-mikir, data tinggal dikirim by WhatsApp. Benar banget. Ya, cicilan sendiri berapa kira-kira, Pak? Untuk cicilan sendiri kita juga ada 2 option. Oke. Dengan DP yang 5 atau 4 juta tadi tuh ya. Oke. Untuk bagi Bapak Ibu yang angsurannya mau tenor 5 tahun, itu angsurannya di angka 5,4 sampai 5,6 range-nya. Terjangkau ya? Terjangkau. Nah, cuma ada yang lebih terjangkau lagi nih Mas Tri. Gimana? Kita kasih panjangin tenor 6 tahun. 6 tahun bisa. Angsurannya 4,9 sampai 5 jutaan aja Mas Tri. 4,9. Range-nya. Teman-teman di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Di bawah UMR. Benar banget, benar banget. Teman-teman yang gaji UMR sikat. Ya enggak? Bener banget. Teman-teman bisa nyari yang lain. Yes. Kenapa bisa begitu? Biar teman-teman termotivasi. Bener. Kerjanya semangat bangun pagi. Ya enggak? Setuju. Itu dia. Yes. Terus lanjut Bang Hendrik. Siap. Lanjut kita ke paket yang kedua nih Mas Tri. Okay, paket kedua. Paket kedua ini bagi Bapak Ibu yang tadi belum pernah ada histori kredit, jadi enggak perlu khawatir. Kita juga ada second option yang paket kedua dengan DP 25 juta. Baik. Tapi angsuran lebih murah nih Mas Tri. Oh, angsurannya itu 5 juta 50. 5 juta 50. Kalau yang tadi kan DP 4 juta itu tenor 6 tahun 5 juta angsurannya. Ini kita kasih tenornya 5 tahun aja Mas Tri. 5 tahun aja. Dengan DP 25 juta. Teman-teman ambil. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan dan punya savingan duit lebih baik pakai itu. Benar, setuju, ya, setuju. Dan kalau teman-teman, "Oh, gua mau custom DP." Nah. Bang Hendrik, gua kayaknya mampunya nih ya. Cicilan di angka 3 jutaan. Kira-kira DP-nya berapa? Boleh ya? Boleh. Boleh dibantu itu ya? Itu nanti dikonsultasikan sama saya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tipenya mau tipe apa ya kan? Betul. Nanti kita coba simulasikan dan pasti kita kasih yang terbaik Mas. Terbaik ya. Pasti. Siap, siap. Itu. Cover area mana aja Bang? Cover area kita mencakup Jabodetabek. Yang apa yang kita jabarkan memang fokusnya Jabodetabek. Cuman kita bisa juga untuk proses wilayah senasional Mas. Senasional. Tapi ketika teman-teman punya DP di atas 25 bisa lah seluruh Indonesia. Bisa juga. Ya enggak? Kita juga ada lagi Mas Tri yang paket ketiga nih Mas Tri. Apa tuh? Paket ketiga ini paket auto approve. Auto approve. Auto approve ini bagi Bapak Ibu yang mohon maaf ada BI checking rumah sewa. Ada masalah BI checking rumah sewa, itu kita kasih rekomendasi dengan DP 55 juta. Angsuran murah nih Mas Tri. Berapa? Angsuran cuma 4,2. 4,2. 5 tahun. DP-nya 55 juta. 55 juta. Iya. Terjangkau banget ya. Makanya Mas Tri. Itu dia. Itu. Jadi ya balik lagi. Murah atau enggaknya itu tergantung dari budgetnya teman-teman. Benar, benar ya banget. Tapi setuju. Lebih safety-nya pakai yang itu. Yes. Ya enggak? Benar. Itu memang apa ya, rekomendasi dari kita. Benar banget. Rekomendasi dari, jadi prosesnya juga cepat, bunga juga ringan. Lebih ya, benar banget. Ya enggak? Setuju. Siap. Nah, ketika teman-teman mau tukar tambah atau trade-in. Oke. Okay. Wah, terios banget. Udah ketuaan nih Bang Hendrik. Udah ketuaan gitu. Masih model konde, ya enggak? Ya. Bisa ditukar enggak? Bisa banget Mas Tri. Dan enggak hanya Terios aja, udah hanya Terios aja, Yasu aja ya. Benar. Jadi mau brand apapun bagi Bapak Ibu yang mungkin mau upgrade nih ke mobil keluarga kita, SUV kita, penggerak roda belakang satu-satunya, boleh dikonsultasikan ke saya. Nanti kita bekerja sama dengan Mobil 88 dari Astra Group juga. Itu kita pastikan harga yang ditafsirkan itu harga terbaik Mas Tri. Oke. Di luar dari itu Mas Tri, kita juga ada extra cashback Astra Pay. Berupa itu, uang digital. Berupa uang digital. Tapi bisa ditarik juga. Bisa ditarik tunai ke rekening. Sampai berapa? 2 sampai 3 juta Mas Tri. Oke. Itu. Siap. Atau teman-teman, kita ada rekomendasi lagi yang siap, lebih tinggi harganya PS Mobilindo. Ini.
TS Mobilindo, iya benar. Kan kita nggak dienu sama 88, ya nggak, Pak? Siap. Yo, beres-beres aja, Pak. Makanya 88 nggak dong, ntar gue cantumkan sih. Siap. Nah, Bang Hendrik, siap. Sebelum mengakhiri, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Untuk pesan-pesan kesannya sih paling, bagi Bapak Ibu yang mau apa konsultasi, mau tanya-tanya dulu, silakan Mas Tri. Okay. Kita terbuka, open. Yang penting bagi Bapak Ibu yang memang serius, terbuka Mas Tri. Terbuka ya. Jadi kalau ada masalah apa, infokan ke saya supaya kita ada solusinya gitu. Dan bisa nge-backup. Setuju, itu dia. Ya enggak? Maksudnya itu. Itu dia, kalau transparan apa-apa enak tau. Enak. Iya. Gitu. Bener, seperti pacaran. Nah, kalau udah jujur di depan, kesininya enak. Enak. Ya enggak? Bener, setuju. Jangan cuman jadi penenang. Yes, banget. Ternyata ya. Oke, okay, teman-teman, siap. Daripada kita ngobrol ngalung ngidul yang nggak jelas, bagaimana kalau kita akhiri aja? Dan siap. Bang Hendrik, terima kasih ya. Terima kasih juga. Kita sudah dikasih informasi yang luar biasa nih, teman-teman. Ini refreshment buat teman-teman terkait dengan product knowledge yang ada di Terios ini. Terios, benar banget. Buat lu, semoga jualnya semakin banyak. Amin. Thank you. Dan pastinya achievement. Bang Hendrik, boleh diulangi untuk nama, nomor HP, dan alamat showroomnya? Siap. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Hendrik. Saya marketing di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Nomor handphone yang bisa dihubungi atau di WA di 0812-8491-9493. Nah, untuk saya sendiri bekerja di Astra Daihatsu Pondok Cabe, okay. Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA, nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Siap, jadi buat teman-teman langsung aja tanpa ragu-ragu. Ketika teman-teman sudah punya niatan, pasti akan dibantu ya Bang. Amin, ya? Setuju. Siap. Dan pastinya teman-teman mempunyai achievement tersendiri, kebanggaan tersendiri ketika teman-teman punya sesuatu yang berbeda. Yes, setuju. Pokoknya tuker tama bisa. Bisa. Cover Indonesia. Cover apapun Indonesia. Yang penting transparan. Oke, buat teman-teman siap. Juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Siap. Dan buat teman-teman, akhir kata gue Trimas Tadi, teman kita Hendrik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hey.